Datang rasmi surau kami pukul 10 pagi. 8.45 dia sampai dah. Dia sampai awak. Bila dia sampai awak, saya sebagai AJK yang diuruh apa semua sekali ni, ambil peluang saya sempat sembang dengan dia. Banyak cerita dia cerita pada saya tentang dia mengaji di Mekah. Saya tunjuk gambar masa saya pergi umrah. Saya bergambar dengan salah seorang tokoh ulama yang saya pergi ziarah kat Mekah. Dia kata ni kawan dia semua sekali. Termasuk yang dia ijazah doa. Doa ni doa tanam pokok. Sebab kita orang buat gimmick tanam pokok kurma sekitar surau kami, dua pohon. Kurma ni kalau buat masuk tempat kita, dia tak berbuah sebab iklim tak sesuai. Tapi ada kurma kacukan, dia sesuaikan dengan iklim tempat kita, berbuah, insyaAllah. Buktinya di negeri Kelantan, dekat Kulatan, kurma berbuah. Nah, jadi kawan saya dia beli benih kurma. Dia minta Tok Gaji Saleh tanam. Masa tanam tu dia kata, saya dapat ijazah doa ni daripada guru saya, Syekh Yasin Al-Fadani, ulama hadis terkenal di bumi Mekah satu ketika dahulu. Dia kata bila tanam pokok, baca doa zikir ni, insyaAllah pokok yang kita tanam ni akan tumbuh subur. Tanamlah pokok apa? Pokok durian ke, pokok rambutan ke, pokok getah. Kalau tanam pokok getah, susu banyak. Dia kata dia biasa buat, alhamdulillah. Termasuk kalau orang perempuan belakang rumah tanam cili, tanam pokok cili, insyaAllah tumbuh subur, dia kata. Ajak lagi saya. Cuma poin yang saya nak peringat kalau saya terlupa bagi doa ni, cuma poin yang saya nak sebut adalah, ada kawan-kawan saya daripada Kuala Lumpur ni, dia nak ikut sekali saya balik ke Bali. Sebab hari perasmian tu pagi rasmi sampai zuhur. Lepas zuhur tu rehat. Kemudian lepas maghrib buat forum. Saya forum dengan kawan-kawan saya tiga orang. Kawan saya daripada Kuala Lumpur juga ikut balik sekali ke Bali tu. Memang meriah aktiviti. Ada kawan daripada Kuala Lumpur ikut sekali. Dan ada kawan saya yang dia tak boleh ikut. Bila dia tak boleh ikut, dia jumpa dengan saya. Kebetulan saya pergi kuliah subuh dekat surau, dekat rumah dia. Dia ajak saya pergi ke bank. Dia buat keluar duit. Dia berbagi pada saya not 50 tebal. Dan maksud kata jumlah yang banyak. Dia kata, "Ustaz, Ana minta maaf, Ana tak dapat ikut entah balik ke Bali. Cuma Ana minta entah sampaikan sumbangan Ana ni pada tuan guru yang akan datang rasmi surau entah tu." Kawan saya ni dia tak kenal pun Tok Gaji Saleh. Dan Tok Gaji Saleh pun tak kenal kawan saya ni. Cuma dia bagi pada saya, dia kata, "Ana nak minta tolong dengan entah. Entah bagi tahu dekat tuan guru Haji Saleh ni, masa entah bagi sumbangan Ana pada dia, minta tolong dia tolong doa untuk Ana dengan keluarga Ana. Minta tolong sehat, minta tolong murah rezeki, tolong doa." Ni kawan kita memang jenis orang baik, alhamdulillah. Dia seorang kontraktor besar dekat Shah Alam Seksyen 9. Orang agak berada apa semua sekali. Orang bagus mengaji agama. Yang dia bagi pada saya, poin yang saya nak sebut adalah, dia amanah pada saya sejumlah wang yang begitu banyak untuk bagi pada Tok Haji Saleh. Nah, kalau saya balik pergi ke balik daripada jumlah yang banyak, berapa jumlah saya tak akan bagi tahu tuan-tuan. Takut tuan-tuan minta dengan saya nanti. Daripada jumlah yang banyak dia bagi, kalau saya hanya bagi separuh pada Tok Haji Saleh, dia tahu tak? Tok Haji Saleh tahu tak jumlah berapa? Dan kawan saya pun tak tahu, Tok Haji Saleh pun tak tahu. Tapi saya pegang amanah orang. Apa guna kita melantak duit walaupun banyak? Kita kata dengan jumlah beribu-ribu, jumlah ribu-ribu, 4-5 ribu ni berapa hari boleh tahan? Tambah GST hari ni berapa lama boleh tahan? 5,000 tuan tak ingat boleh tahan 100 tahun. Macamlah cakap 650 tu boleh guna untuk tapun GST, dia kata. Tak ada masalah. Faham-faham, tak faham juga. Ha. Saya balik, pertama saya sebut, saya kata dalam kuliah saya kata pengajaran saya sebut cerita ni, pertama saya sebut bila Tuhan menetapkan rezeki untuk seseorang, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Bila Tuhan tetap rezeki ni untuk seseorang, dia tetap sampai pada orang tu walaupun ada orang nak sekat. Kalau Tuhan kata benda ni tak sampai, dia tak sampai walaupun ada orang nak menyampaikan. Duit daripada Kuala Lumpur terbang pergi cari Tok Gaji Saleh. Perantaraannya kitalah orang tengah.
Dan yang kedua, saya pegang amanah. Kalau contoh saya nak tipu boleh sangat, tapi agama mengajar pada kita supaya amanah dalam bab soal harta orang. Saya balik bagi tahu pada saya, kata Tok Guru, ni amanah daripada kawan saya, dia minta tolong doa pada dia semua sekali. Baik. Yang kedua adalah kita berhenti di sini. Yang kedua, zikir yang dia sebut tadi masa tanam pokok. Dia kata bila kamu tanam pokok, pertama sekali baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillah. Kemudian yang kedua, baca zikir ni sebanyak 3 kali masa tanam pokok, iaitu kalimah zikir Subhanal warisu al-ba'isu. Pendek je. Saya ulang sekali lagi. Subhanal warisu al-ba'isu. Pakat baca ramai-ramai. Subhanal warisu al-ba'isu. Doa ni saya akan WhatsApp video pada Fazli. Nanti Fazli masukkan dalam grup supaya ramai-ramai baca tu. Dia kata bila kita tanam, katalah ni benih pokok, kita masuk dalam tanah tu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Subhanal warisu al-ba'isu, Subhanal warisu al-ba'isu, Subhanal warisu al-ba'isu. Dia kata insyaAllah pokok tu, kalau pokok yang ni berbuah, akan buah subuh. Ni yang saya dapat ijazah daripada Tok Guru Haji Saleh. Baik, kita berambil pada ayat Quran ni. Berapa dah? Kita ada jam. Jam tu pun mati rasa tu. Daripada tadi ya. 8:40. Baik, saya berambil pada ayat Quran. Saya tu tengok je daripada tadi ya, kata apa? Jangan. Ha? Tuku apa? Tuku 5. Saya ni sebenarnya kalau jauh, rampung jauh, jadi jauh tu sama-sama. Dekat okey, jauh. Bahawasanya sekalian mereka yang makan mereka itu harta anak yatim kerana zalim, hanya senyum makan mereka itu di dalam perut mereka itu akan sebab bagi api neraka. Sebenarnya suap api masuk dalam perut. Allahu Akbar. Tak takut ke kita? Kita seleweng duit orang. Dan kadang duit surau, duit masjid. Kita tahu bila mana pemilihan AJK masjid berlaku 3 tahun sekali ke 5 tahun sekali? 3 tahun sekali. Bila berubah AJK, naik AJK baru, dia tengok dalam tabung masjid tak ada duit, habis ni. Padahal kutip pengjumaat banyak buat program, tak ada buat program apa. Tak. Rupa-rupa bila tengok balik pada kepimpinan lama, jenis orang yang jenis muka pecah rumah lah tu. Maaf lah sebut gitu. Tak. Muka jenis muka pecah rumah. Biar Tan Seri Datuk pun tak kira. Tak. Tapi jenis muka rembat akta orang. La ilaha illallah, dia tak berasa takut. Padahal kadang-kadang saya duduk termenung mikir juga. Sekata orang hok nama Tan Seri, hok nama Datuk Seri, hok pangkat Datuk, pangkat hebat ni, kalau tengok pada rumah besar, tengok pada kereta mewah belaka, tengok pada harta banyak, tapi dia ni jenis apa nama ni, duk rembat lagi harta orang. Kita kata padahal dengan dia kaya macam tu, patut tak fikir dah harta orang. Tapi pasal apa? Rupa-rupa bila masuk benda yang haram dalam perut kita, benda haram ni dia punya sifat, dia akan menjadikan nafsu kita adalah nafsu yang tidak pernah merasa puas. Itu bahaya. Tapi sebaliknya, bila masuk harta yang halal, yang berkat, berkat ni maksud kalau sikit cukup guna. Kalau banyak, dia akan boleh manfaatkan, bukan sekadar untuk dia, dia boleh manfaat untuk orang juga. Boleh sedekah, boleh wakaf, boleh tolong orang orang miskin, boleh bantu anak yatim dan sebagainya. Bukan sebab dia tahu dah harta aku, walau aku banyak harta, mati tak bawa harta juga. Daripada belum pada aku mati, baik tolong orang dengan dapat pahala. Buat aku pagi petang siang malam penat cari harta, tak ada guna nak simpan harta banyak-banyak, melainkan ni lah bekal aku sampai akhirat. Itu jenis orang ada harta berkat. Orang masuk benda harta dia tak pula, padahal rumah sadar, kereta banyak dah, kaya raya dah, dia kurang nak ambil itu, nak ambil itu. Lalu sekali berada di kemuncung ambil harta orang, situ dia mati. Habis cerita. Tak? Haa.
Akan sebab bagi api neraka selagi akan masuk mereka itu ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhenti kat situ. Wallahu a'lam, mohon maaf terkasar bahasa, terlebih bicara. Kita akan sambung kembali bicara pengajian kita ini dalam sesi pengajian akan datang. Bulan depan sempat lagi tak? Bulan Ramadhan, Selasa minggu kedua. Sempat lagi, ha? Sempat lagi, boleh sambung lagi akan datang. Ramadhan biasanya kalau ada jadual, kita tak guna kitab lah. Biasa tazkirah umum kita je. Dah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.